Nah, kita mulai dari awal fasal yang pertama, al-hikmatul ula, hikmah yang pertama. Min alamatil i'timad alal amal nuqsanur raja' inda wujudiz zalal. Min alamati, setengah saking alamat atau tanda-tanda. Ini banyak yang dari luar Jawa ya. Ya. Berarti tidak Jawa. Ya. Salah satu atau sebagian. Min alamati, tanda-tanda al-i'timad. Al-i'timad itu bersandar, gandolan, gandolan, alal amal, kepada amalnya dia sendiri. Orang yang begini akan terjadi nuqsanur raja, berkurangnya harapan. Inda wujudi zalal, pada saat amal itu gagal. Jadi ini ada dua masalah di sini. Al-i'timad dan al-amal. Yang dimaksud al-i'timad itu bersandar kepada amalnya saja, ada sajanya. Bersandar kepada amalnya. Orang yang begini, kalau gagal, maka harapannya kepada Allah turun. Ini gimana, saya sudah begini. Kok masih juga gagal. Bahkan ada yang stres. Apa memang yang saya ini balung kere misalnya. Mau begini, tidak hasil, mau begini. Maka pengharapannya kepada Allah jadi turun. Lah yang benar gimana? Secara syariat, orang meminta Allah melalui amal, itu sudah benar. Sudah benar. Di belakang itu nanti cuma kamu baca. Bentar, di sini ada. Udkhulul jannata bima kuntum ta'mal. Masuklah ke surga dengan amal. Lalu bagaimana ini, lalu kok dinafikan? Begitu. Kan tadi dinafikan. Sebenarnya tidak dinafikan. Masuklah kamu surga dengan amal.
itu belum selesai. Diterima apa tidak? Nah, ketika dia hanya apa? Bicara tentang amal saja. Tidak bicara Allah menerima amalnya apa tidak. Kan jadi dia mengharuskan amal itu terjadi. Misalnya kamu kerja keras supaya kaya. Kan dah benar. Wa iyyakum hadisalah fantasyiru fil ard. Itu perintahnya. Tapi pemberian Allah dengan amalmu itu kan lain lagi. Kapan kamu diberi? Seberapa diberi? Ditukar apa tetap seperti permintaan kamu? Atau sama sekali ditolak? Itu daerah Allah. Itu. Sehingga yang dimaksud iktimat al-amal ini orang yang menjagakan amal saja. Tidak menjagakan istijabullah dengan amal kita. Paham ya maksudnya kita. Sehingga kalau orang itu lengkap, ya amal ya doa. Mungkin kita tahu bahwa amal kadang diterima, kadang belum. Nah, kalau begitu, maka tidak ada nuksanur roja indah wujudis. Oh iya, saya sudah kerja keras, tapi Allah belum memberi. Nah, Allah belum memberi ini yang membuat kamu tidak nuksanur roja ilallah. Ini jaga baik-baik. Jadi kalau tasawuf itu dianggap mengabaikan amal itu salah. Amalnya harus tetap kuat. Tapi mengerti ya kamu bahwa balasan amal itu tidak dari kamu. Tapi dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau mau begitu, maka hidupmu akan stabil. Kerja keras, memang syariat harus kerja keras. Durung kaya, masih memikir barangkali waktu yang akan datang. Sehingga tidak mengganggu apa? Hubungan kamu rojak atau pengharapan kamu pada Allah. Jadi di sini masalah tauhid bukan hanya masalah amal. Yang amal kan kerjaan kamu. Laha Allah kamu letakkan di mana? Nih. Tapi hak Allah itu harus didapat dari amal. Udkhulul jannata bima kuntum. Jadi ada keseimbangan.